Ya, mari kita lanjutkan hari ke-4 kalau nggak salah, Gas Station Simulator. Kemarin terakhir gue itu ngutang ke mafioso, Uncle Mania. Itu gue lupa udah dibayar apa belum ya. Tapi kayaknya udah sih. Jadi sekarang kita lanjutkan ya. Kita lihat apakah ada yang kotor? Tidak ada. Stok makanan aman, aman semua aman. Rokok lumayan, lumayan. Oke, yang enggak aman tuh kalau enggak salah ini, Bren. Ban. Oh, enggak, ban aman. Oke, oke. Oh, ini. Oke, oke. Berarti kita tuh harus restock dulu nih, Bren ya. Tapi duit kita 300 anjing. Oke, oh, kita udah bayar ya. Oh iya, udah bayar. Saya sampai lupa kalau udah bayar ya. Kemarin saya punya pekerja si ini ya. Oke. Saatnya buka kali ya. Ini jam berapa sih? Enggak tahu jam berapa, yang penting bukanya dulu. Aduh. Bentar. Sebelum kita buka nih grafiknya. Saya balikin ke medium ya, Pren ya. Soalnya masih ada mini freeze, aneh banget game ini. Tapi kok jadi begini sih? Tadi kok rada bulik ya? Burik. Ngebug kali ya? Kita coba ini, start talking, task list, handle register. Now. Udah jalan belum dia? Oh, jalan. Asik, pegawai kita jalan. Roof painting katanya. Masa harus di painting sih? Ini pernah kecet sekali sama gue ya kan? Ada pelanggan, Bren. Maaf, Bang. Aku lagi fokus biasa. Pelanggan pertama. Aduh. Oh, anjing. Hampir ya, kan. Mini prisnya di tempat yang aneh. Belum ada pelanggan tapi sudahlah. Kita harus cek. Oh iya benar. Jadi kita harus beli fuelnya. Duit kita nggak ada ternyata. Miskin, duit kita miskin. Tes. Seenggaknya kita udah nggak punya utang ya. Semoga nggak kena scam lagi dah. Pusing kepala gue kalau kena scam terus tuh. Oh, di garage ada. Ada pelanggan, kita langsung gas aja. Pelanggan pertama kita di bengkel. Spion sekarang jadi mahal ya. Sebelumnya enak banget coy. Cuan nih spion, asli dah. Kita terus punya satu pelanggan, satu pegawai yang memang ngurus bengkel ya kan. Karena di sini lumayan susah. Bukan susah sih, lumayan ribet step-stepnya, apalagi yang kayak ban ini kan lumayan ya. Maling aja bang, lumayan. Iya. Tapi maling gue suka goblok itunya. Suka goblok, gagal mulu. Nanti gue ketangkep gimana, Pren? Kalau pahit-pahitnya nih ya, gagal gue maling ketahuan, apa yang terjadi sama gue? Spoiler deh, spoiler tipis deh. Alhamdulillah. Fuel is low, ini baru datang, Bren. Fuel is low. Tinggal berapa liter lagi tuh ya? Saatnya. Tes. Batu bacot. Oke, aman sih. Duit tiba-tiba 600 ya. Emang bisnis bengkel tuh lebih menjanjikan ya ketimbang yang lain. Nah. Baru gua buang ada lagi. Iya. Yeah. Dua kali kerja. Oke. Okay. Belum ada pelanggan lagi nih. Gua takut, Pren, kalau nyolong. Aduh. Masa mobil polisi sih? Masa mobil polisi sih. itu cuan enggak kalau gua berhasil nyolong. Langsung ke abang-abangannya. Hah? Gimana? Ntar nih. Cuan banget ya, bener-bener cuan banget apa sarkas tipis nih. Rada-rada ngeri nih. Kalau gagal sekali close aja, nanti ulang lagi. Gimana? Kalau gagal sekali close aja, nanti ulang lagi jadi dua kesempatan. Mari kita pertimbangkan.
Tes. Wah. Saat nyari stok. Delapan, scratchnya lagi mahal ya, aduh. Lagi mahal banget, nah. Order kok 1200, astagfirullah. Scratch remover ya, yang mahal banget ya. Waduh, bak, lagi mahal cuy scratch removernya. Udah beli dikit aja deh. Dua, tiga deh. Hold A, rotate the pin, spacebar. Aduh. Tuh, susah banget, guys. Jurus menutup. Gitu, guys, caranya. Tutup dulu. Gua tutup aja tadi. Tadi rating gua turun enggak, guys? Panik. Pertama maling brand ya, elah. Paham lah. Bismillah. Alhamdulillah. Kalau satu kali gagal ulang aja langsung. Berarti perlu di close enggak berarti? Ya panik sih lumayan brand anjing pertama kali ya. Ini masih awet sih 4. Kadang tuh ada yang gampang, ada yang susah gitu loh. Nyolong. Susah yang haram-haram kadang ya. Kalau udah gampang jadi ketagihan. Fuel supply. Nyolong lagi nih. Duh, pelanggan kita banyak anjing, masa nyolong lagi sih. Udah belajar maling sebelah masih di sini malah panik. Kalau di sebelah itu enggak ngereset si ininya. Jadi bisa ditahan dulu, ngek, putar gitu. Kalau di sini enggak gitu. Orangnya depan gue lagi. Gimana pren kalau kayak gitu pren? Orangnya depan gue lagi. Oke, ini yang cuan banget nih bro. Harusnya gue tadi beli banyak ya. Spion adalah kehidupan. Ban adalah bencana. Yang dipasang puter tuh cari selain yang gerakin di mouse. Nah gue kalau ngespasi tuh nggak bisa digerakin bareng tadi. Nah ya, gue coba lagi ya. Kita masih usaha nih friend. Sikatlah mobil polisi. Intermediate. Beginner. Intermediate. Mbak mau dicolong gak mbak? Mobil polisi sih. Langsung disikat gak sih? Sama polisi. Benar nih. Guys ada polisinya guys. Guys ada polisinya gue lagi. Gimana nih? Alhamdulillah. Pas saya tadi lagi meriksa belakang bapak itu kotor pak. Iya. Aman pak. Gak bisa digerakin guys. Gimana ya? Mekaniknya masih dongo anjing. Aman pak. Kayaknya bisa deh nih. $5 brand. Hey, $5. Wah, kemana sih kampret? Alah, istirahat dia. Belum gua gaji kah?
balik segala deh. 5 dolar anjing, siapa yang bilang cuan banget tadi, brengsek. Bertaruh nyawa nih bos, asik. 5 dolar doang, bangsat emang. Cuan banget tuh bos, gila. Kalau 5.000 dolar tuh baru tuh cuan banget bang. Gopek masih mantap lah ya. Ini 5 dolar astagfirullah. Tergantung silatnya mungkin, iya bener sih. Nanti gue intermediate deh ya. Tapi patokannya kan kalau beginner aja cuman 5 dolar ya, intermediate paling mentok aja 50 dolar, friend. Iya tidak sih. Lebih baik gua kerja sampai tipes nih. Ya. Good job. Mantap. Duit kita ada akhirnya. Asik. Popu kita naik, bro. Let's go. Makasih share-nya, terima kasih berkat share kalian popu kita naik, bro. Alhamdulillah. Aku senang sekali. Yang penting ngetif itu tidak begitu menguntungkan ya, friend ya. Emang mencuri itu tidak baik, kawan. Hanya di maling simulator saja baiknya. Di sini tidak. Ban 2 masih aman. Habis ini kita restock lagi, friend. Bengkel ini benar-benar ngehidupin gas station ini faktanya ya. Restock tuh iya, habis ini kita restock untuk di sini. Ini yang murah kayaknya gua harus meta serok bawah deh. Yang mahal gua belinya dikit aja deh. Tadi lagi murah nih. Si spion harusnya gua borong ya. Tapi duitnya gak cukup. Terus kalau untuk oil-oil gitu jarang banget yang ganti oli. Kayaknya olinya bagus deh, bertahan lama gitu. Mantap. Let's go. Eh, kok hasrat gua nyolong lagi nih tangan. Padahal berhasil baru sekali, itu pun yang beginner ya kan. Yang kotor apa sih? Batu banget. Udah stok makanan sih aman ya. Oh iya, ngambil sampah sih belum nih. Oke, kita harus delivery sampah dulu. Salah. Garbage collector. Oke. Let's go. No space for new employer. Purchase additional trailer. Berarti trailer yang ini. Oh. You need to upgrade your station. Oke. You complete more objective. Oke. Objektif gua banyak sekali. Oke, tarikannya sudah ketemu guys ya. Intinya tetap harus di upgrade stationnya. Habis upgrade stationnya baru kita bisa upgrade atau beli trailernya. Setelah beli trailernya kita baru bisa hire pegawai tambahannya. Buy premium. Handle register. Gitu ya guys ya caranya. Apa sih gua salah? Ya harusnya sih bener ya. Panjang tuh alurnya ya, lumayan, friend. Yang penting kan popu kita udah level 5 nih popu. Bentar lagi naik nih. Gue kira gue bani hoop anjing. Oh, astagfirullah. Disgusting. Lu yang nyampah, lu. Woi. Lu nyampah, goblok. Kalian enak rombongan. Iya. Datang-datang ngejudge aja. Bau-bau brengsek. Dulu nyampah. Kelewat dulu ini ya. Gas station simulator dilanjut nih tuh. Kelihatannya gimana nih? Ya. Kelihatannya aja gitu, friend. Siapa tuh beda visual gitu nih. Astagfirullah. Habis nih, friend. Harus beli lagi kita. Habis. Ngejualan es krim, bang. Semuanya gue jualin sampai tipes deh gue deh. Tipes kita.
Gue harus muter otak gue nih, terus-terusan kerja nih. Tipes kayaknya karakter gue bentar lagi nih. Kapan mau main Green Hell lagi? Kayaknya kalau main Green Hell lagi pun nanti pakai Seven baru deh, guys. Aduh, kayak nggak nambah, guys. Ya, masa ke scam lagi sih? Kayak nggak nambah, friend. Aduh. Astagfirullah. Mantap. Iya, bagus. Udah, bang. Yang ada aja ya, bang, ya. Udah. Serah lu mau minus kayak mau apa kayak. Bodo amat tuh, bang, ya. Dua kali di scam. Pembeliannya juga pembelian borong lagi kan. Mantap. Respect. Mirrornya jadi mahal, friend. Tadi $55 gue lihat ya. Iya, mantap dah. Cakep. Mantap. Emang the best. Guys, itu truk makanan gimana, guys? Masih di sono. Dia masih nyangkut di sono, guys. Gimana ya? Gua sapu juga apa ntar? Tapi kan gua enggak bisa ke sono. Iya, sabar. Lu awas ngebak lagi ya. Awas lu ya. Ngebak lagi lu ya. Bismillah. Ada yang gerak. Oke. Aku melihat sebuah pergerakan ya. Sepertinya aman, friend, yang ini, friend. Oh, delay ya? Astagfirullah. Iya, gua bayar. Iya, oke, mantap. Cakep. Itu duit gua ngurang enggak ya tadi ya? Ada celeng kentrengannya tapi lagi delay. Sebelum restock gede harus save dulu berarti itu. Iya kayaknya ya, untuk mencegah hal-hal tidak diinginkan. Waduh, ada si Dajjal. Vandalisme nih. Bisa enggak sih gua dari sini? Ngisi? Oh, enggak bisa. Ngide. Anjing. Udah amat aja. Lemparin bangsat. Iva enggak tahu ntar, enggak tahu ya. Tergantung nanti ya. Thank you. Wih, tipnya dikit lagi, Niche. Kita bentar lagi komplit, coy. Cuman perlu 34 customer lagi untuk jajan. Mantap. Hand job. Ini kurang dikit lagi, bang. Tes. Nah, ini nih. Fokus kita adalah bengkel mania, bro. Bengkel adalah sumber penghidupan paling mantap. Oke, ini kita pakai si mahal dulu nih. Belum lagi pas kena badai pasirnya. Aduh, apa tuh? Pas kena badai pasirnya emang ada? Ada badai pasir? Bentar lagi. Di game ini. Main Burn Finder dong. Bentar. Satu-satu ya. Jangan semuanya gue mainin nih, friend ya. Pusing juga ntar kita. Penghasilan utama perayaan biasa. Berarti stok tipis tuh ini sama ini ya. Ngisi 100 lagi, oke sih. Oke, mantap. Everything is under control, bro. Let's go. Penghasilan utama kita lihat. Ih, mobilnya cukup bagus yang ini ya.
Oh, kalau mobil bagus, penyakitnya dikit, friend. Kalau mobilnya udah buluk tuh, penyakitnya banyak biasanya. Pakai sapu, oi. Itu pakai sapu. Bisa dong? Bisa dong ini. Nah, ide mantep banget, friend. Astagfirullah. Nah, manja banget anjir. Jadi emang mantep abang ini. Dengan menunduk bisa menghasilkan tenaga yang efisien mengambil semua sampah. Yes, great. Good job, yes, ma'am. Ternyata kita bisa bunny hook ini. Intermediate bisa kali itu. Coba ya. Habis ini ya. Terakhir dah terakhir ya. Setelah restock, terakhir kita coba maling. Kita save terus maling terus gagal. Tes. Pendapatan utama memang mantap, guys. Anjing, banyak juga, friend. Iya, bang, sabar ya, bang ya. Aku tuh abang menunggu dari 5 tahun yang lalu kan. Aman, bang, aman, bang. Ya, bang juga mau bertugas kan ya, bang ya. Cabut di sini, bang. Saya mau maling habis ini. Oke. Saya save dulu ya, friend ya. Bismillah. Bismillah, ini mobil kodok. Waduh. Salah. What? Master, bro. Bro, deng master, bro. Ini beginner. Adanya beginner sama master, friend. Oh, udah di save ini ya. Bangsat. Waduh, mbak, kenapa mbak? 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 Oh. Dapatnya $16 anjing. Kenapa, bang? Bang? Skip lah tuh bau. Dicoba, friend, namanya dicoba. Waduh. Tidak bisa pakai cara curang sepertinya, friend. Oke, oke. Oke, cukup untuk hari ini, brother-brother. Terima kasih yang sudah nonton untuk ini ya. Jadi untuk station petualangannya sampai sini dulu aja. Ditutup sama kegagalan. Biasalah. Maling amatir begini ya kan. Baru berhasil 1-2 kali.